Hey yo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya Faisal Azmi di sekarang saya sedang berada di wilayah Mutiara. Ini saya sedang menuju ke Gor Pelabuhan Ratu karena di sana ada pembukaan perlombaan basket sama futsal. Katanya openingnya itu sangat seru guys. Jadi ada di belakang saya ini ada anak Mutiara. Itulah suara Mutiara. Oke guys, bagaimana pembukaan futsal dan basketnya di perlombaan guys. Jadi sekarang saya bersama perlombaan FC yang ada tadi di lapangan. Perlombaan basket. Tapi lumayan seru nih. Kalian berlatihnya udah berapa lama tuh? Seminggu sebelum acara kita latihan. Seminggu sebelum acara guys mereka latihan. Jadi hanya seminggu yang mereka bisa mendapatkan gerakan yang sangat cek. Itu gerakannya bikin sendiri? Sendiri. Koreografinya sendiri? Cuma lihat sedikit-sedikit gerakan gitu. Kita tarikan. Ini. Latihannya di mana tuh? Di sekolah. Oh, di sekolah. Kalian siapa Mutiara? SMA. Oh, Mutiara. Tapi anak Mutiara. Iya. Coba kita tes. Mutiara! Yes, the best! Oke guys, jadi mereka ini, mereka pun punya channel itu. Namanya apa channel itu? Namanya Agatan Bukan Lokal Sanskrit. Subscribe Agatan ini guys. Mungkin seperti itu. Ada video-video. Nanti kita akan saksikan video berikut. Stay tuned on The TV. Don't forget to like, comment. Panggilkan osisnya. Oke, osisnya
silakan. Jadi di tengah aja. Apa kabar? Namanya siapa? Nama Rika Mutiara. Kita osis. Menjabat itu osis sudah berapa lama? Sudah 8 bulan. Sudah 8 bulan. Ya. Berarti ya. Banyak. Jadi kontrol itu udah gampang ya? Wah, gampang lah. Apalagi dengan ada event kayak gini, guru aja pusing. Guru aja pusing untuk ngomong. Apalagi sih? Iya, aja. Oke, jadi di sini lagi ada acara Gembiar Mutiara Prestasi. Iya, betul. Apa sih itu? Jadi Gembiar Mutiara Prestasi itu merupakan sebuah acara yang kita adakan, yang dimana kita menyambut ulang tahun Mutiara. Jadi setiap tahun itu diadakan berbagai acara itu. Iya. Jadi kita baru kali ini kesini ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya keseruan kita di Mutiara. Dan mungkin kalian juga tadi lihat kayak gimana sih keseruannya, ada lomba-lomba ada kayak lomba-lomba gitu. Ya iya betul, olahraga voli kayak
futsal, basket juga. Tadi kita sudah mengikutin semua dan mudah-mudahan ya tahun depan kita bisa kesini lagi. Bisa seru-seru lagi sama anak-anak Mutiara ya. Oke, jadi kita di sini kelasnya ramai-ramai ya. Ramai-ramai. Ini anak mana ini? Anak Mutiara. Anak Mutiara alumni. Kalian siapa? Saya Brian Asegap dan saya Rata Fitriani. Dan saya kalau saya jemput ya udah tahu. Saya yang sini ya itu. Dan Gilda Setiani. Rudianti. Nah, okay. Buat kalian mungkin yang penasaran nih apa sih IG-nya, nanti kalian boleh follow di sini ada IG-nya. Kalian boleh kepo itu mereka orang. Okay. Nanti kita lihat editornya benar apa enggak. Tugas editor. Oke. Okay. Ini bukan bahasanya rame enggak? Rame banget, apalagi pembukaannya. Kamu alumni ya? Iya. Coba pembukaannya kayak gimana? Pembukaannya banyak banget seni-seni yang ditampilkan. Dari ada drum band, apalah itu semuanya. Oh, ada ya di sini ya. Cukup seru juga di sini. Banyak serba ada deh kayaknya. Enggak ikut lomba. Oh, enggak. Fashion show mungkin. Fashion show. Oh, udah enggak. Udah belum cukup lomba. Dikirain mereka semua. Jadi, kalau saya ini tadi kan ngobam ini mau ikut fashion show. Dulu dia mantan cover boy ya. Majalah sobek, guys. Sampai di sini dan jangan lupa ya. Stay tuned on Zap TV. Don't forget to like, comment.